Allah, 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 Allah. Adakah setelah mereka menjadi mangsa kepada predator seksual yang terdahulu, adakah mereka ini terpaksa dan wajib untuk menjadi pemangsa dan memangsakan orang lain, ataupun sebenarnya mereka ini ada pilihan? Sebenarnya Firdaus, apa ni, bila bercakap tentang adakah dia mesti tak semestinya menjadi mangsa akan jadi pemangsa, tak semestinya, kan? Itu satu. Dan bila saya sebut tentang menjadi pemangsa ni, adakah dia berpunca daripada menjadi mangsa? Tak juga, sebab macam saya sebut tadi, dia adalah keadaan kita sebut sebagai learn behavior yang boleh dipelajari. Sama ada dia belajar secara force macam you sebut tadi, ataupun sebenarnya dia belajar self nature lah. Okay. Satu teori yang sangat menarik dalam counseling yang disebut sebagai terapi reality. Teori ini dia cerita sebab, sahaja saya nak kongsikan sikit lah, sekadar perkongsian bro. Dia kata dalam hidup kita ni, teori ini menceritakan tentang pilihan. Hidup kita ni adalah semuanya melibatkan pilihan. Jadi macam walaupun lagu apa juga Kenny berkata. Matinya ni. Lagu apa? Macam lagu Kenny Remy Matinya ni. Kan? Dia kata hidup kita adalah pilihan. Tingkah laku yang kita berlaku hari ni adalah disebabkan oleh pilihan kita. Sebab dalam self-regulation punya isu, kita boleh pilih untuk nak buat apa. Walaupun keinginan tu ada. Kan? Keinginan tu ada sesuatu terhadap sesuatu. Kita ada keinginan. Okay, contoh. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual tu ada tiba-tiba. Kan? So pilihannya apa? Pilihan sama ada pergi menggauli isteri ataupun nak tengok pornografi. Kan? Ataupun banyak lagi pilihan-pilihan yang lain. So ataupun mungkin kalau tidak belum beristeri, maka kita tak buat, tak apa ni, abaikan perasaan itu. Mungkin dengan berpuasa dan sebagainya. So dia cerita tentang pilihan. Jadi hidup kita, dan menarik tentang teori ini, dia tidak tengok tentang masa lampau. Dia tak tengok sejarah lampau. Sebab dia kata you ada pilihan. Kan, kenapa you dah sekarang masih dewasa, contohkan, kita dah makin dewasa, kenapa kita masih nak menyalahkan cerita lama sedangkan kita ada pilihan untuk mengubah ataupun membina cerita baru, kan? Ha, jadi dalam kalau contoh dalam terapi, sesi terapi, kadang-kadang saya akan gunakan teori ini. Sebab kadang-kadang ada orang macam disebut tadi masih lagi menafikan, denial, masih lagi mencari justifikasi untuk membenarkan apa yang dibuat. Kan, sedangkan pilihan tu tetap ada. Dan yalah, jadi macam you sebut tadi kan tentang LGBT contoh, kan. Maknanya tetap pilihan tu tetap ada. So apa yang kita nak buat? Apa pilihan yang ada tu, dan bila kita ambil pilihan, kita buat sesuatu pilihan, kita kena bertanggungjawab dengan pilihan tersebut. Okay, so yalah, itu bercakap dari segi maknanya dalam keadaan sekarang sebagai seorang yang rasional, apatah lagi kalau kita katakan umurnya dah matang, kan? So ianya adalah sesuatu pilihan untuk nak meneruskan tingkah laku tersebut ataupun untuk mengubah. Yang ini datang kesedaran, kan? So isu tentang yang kita sebut sebagai self-control ataupun disebut sebagai self-regulation, yang sebenarnya benda ini boleh dipelajari untuk dikontrol. Dan seperti yang kes saya cerita tadi, Bro Fidaus, mangsa tersebut yang saya cerita tentang budak tadi yang jadi pemangsa, dia dah memilih untuk berhenti. Maka dengan dapat support group yang bagus, dapat community yang bagus, dapat knowledge yang bagus, kan. So dia berjaya mengubah tingkah laku. Sebab itu kepada saya, isu ini dia bukan isu yang kita kata dianya tidak boleh diperbetulkan. Sebenarnya boleh. Dengan syarat bila ada keinginan yang tinggi lah. Kan? Keinginan kemahuan yang tinggi. So kenapa masih lagi jadi pemangsa? Sebab itu adalah pilihan. Wallahualam. Sebab kebanyakannya, kalau kita lihat, kebanyakan yang jadi pemangsa-pemangsa ini, mereka akan play victims di hadapan orang ramai. Ya. Seolah-olah mereka ni tak bersalah. Dan first, mereka akan deny mereka melakukan perkara itu. Ya, mereka akan mengatakan perkara itu tidak benar, mereka tidak melakukannya dan sebagainya. Mereka mungkin akan mengatakan ianya adalah fitnah untuk menjatuhkan maruahnya dan sebagainya. Seperti mana terjadi pada Ravi Zakaria, kepada Jeffrey Epstein dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang begitu terkenal. Mereka kata itu semua adalah fitnah, ya, untuk menjatuhkan mereka. Mereka akan play victims. Ya, kerana mereka beranggapan semua itu adalah direka-reka. Kerana mereka mungkin sedang cuba menipu masyarakat yang menyokong mereka. Tetapi apabila bukti demi bukti telah diwujudkan, akhirnya mereka mungkin tidak lagi mengatakan ianya fitnah, tetapi mereka mungkin akan mengatakan bahawa ya, saya mengaku salah, itu adalah saya, dan kemudian mereka juga akan mengatakan saya sebenarnya adalah mangsa.
Mangsa kepada apa? Mungkin mereka akan kata mangsa kepada dulu. Mereka akan cerita tentang bahawa mereka ini adalah mangsa keadaan. Mereka ini juga manusia biasa. Betul? Kalau kita lihat, itu adalah untuk menagih simpati.